untuk beribadah. Betul kan? Ah, siapa yang sudah makan? Siapa yang sudah sarapan? Wah, kakak mau lihat dulu dari sini. Wah, bagus. Semua sudah siap untuk ibadah. Nah, kalau sudah siap untuk ibadah, sekarang kita mau puji Tuhan. Oke, sudah siap? Yuk, semuanya sekarang bangkit berdiri. Iya, kita mau puji Tuhan. Kita mau jalan serta Yesus. Ya, siapa yang mau jalan serta Yesus? Angkat tangannya. Iya, siapa lagi yang mau jalan serta Yesus? Iya, wah, semua mau jalan serta Yesus. Oke, siap ya. Kita mau menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Ayo adik-adik, kita jalan serta Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap jalan serta Yesus. Tepuk tangan. Hebat. Nah adik-adik, tadi kita sudah jalan serta Yesus. Sekarang kita mau bilang sama Tuhan bahwa adik-adik sayang Tuhan Yesus. Nah seperti burung pipit yang kecil itu dikasihi Tuhan loh. Bunga-bunga yang ada di taman dikasihi Tuhan. Apalagi adik-adik yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang luar biasa dikasihi Tuhan. Yuk sekarang kita mau puji Tuhan, kita mau bilang Yesus sayang kita, burung pipit yang kecil dipelihara Tuhan. Yuk nyanyi sama-sama ya, siap? Ayo adik-adik, siap ya? Kita nyanyi sama-sama. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Seperti burung pipit disayang Tuhan, bunga-bunga dibikin indah oleh Tuhan. Tapi adik-adik terlebih disayang oleh Tuhan Yesus. Yeay, Tuhan Yesus hebat ya. Nah adik-adik sekarang
sekarang kita mau menyembah Tuhan. Yuk, silakan duduk yang tertib. Kita mau sembah Tuhan, ya? Ayo adik-adik yang sudah duduk manis, sekarang waktunya kita mau menyembah Tuhan ya. Ayo mama papa, dibantu ya adik-adiknya untuk kita bisa menyembah Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, God is so good. Allah itu baik. Yuk adik-adik, kita menyembah Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau Tuhan yang baik buat aku. Tuhan yang baik buat adik-adik. Tuhan yang baik buat mama papa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman. Jaga hati kami ya Tuhan, supaya kami taat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kega Warrior, let's go. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ruth di sini. Minggu lalu kita sudah sama-sama merayakan Natal, menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu membawa damai sejahtera dan sukacita buat seluruh umat manusia. Nah, hari ini Kak Ruth nggak sendiri, tapi ada Love di sini. Halo.
kehadirannya selalu membawa sukacita ya. Iya dong Kak Ruth. Iya, nah adik-adik tahu kehadiran adik-adik, kehadiran adik-adik itu membawa sukacita di tengah-tengah. Di tengah-tengah papa dan mama. Jadi adik-adik harus tahu bahwa adik-adik sangat penting di tengah-tengah keluarga ya. Oleh karena itu adik-adik harus selalu jadi berkat buat papa, mama, kakak, dan adik. Seperti Tuhan Yesus yang sudah hadir buat setiap kita. Seperti di Yohanes 3 ayat 16, ayatnya berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, Tuhan tuh sayang banget ya sama umat manusia, sehingga Tuhan Yesus dihadirkan buat menebus setiap dosa-dosa kita. Yuk, kita sama-sama ya jadi berkat ya buat keluarga. Oke adik-adik, semangat menjadi pembawa sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat kelahiran-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah lahir Tuhan buat setiap kami, sehingga setiap kami merasakan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Kega, anak-anak kelas bayi Tuhan, semuanya Tuhan menjadi berkat Tuhan buat keluarga di rumah masing-masing Tuhan. Bahwa setiap mereka Tuhan hadir Tuhan membawa sukacita buat keluarga, membawa damai sejahtera buat keluarga, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah lahir buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati papa mama, Engkau yang memberkati adik-adik. Kasih-Mu Tuhan yang terus ada Tuhan buat setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kegawarin.